Abis berhenti dari sekolah guys. Maaf, Gara-gara guys. Udah berhenti dari sekolah, malah sekarang jadi tukang bersih-bersih kaca ya. Maaf, recehan kosong. Recehan kosong ya. Bisa bayar pakai kartu ATM gak? Bisa. Hah? Kartu ATM? Pakai GoPay. GoPay bisa sekian. Gak mau. Rugi, rugi. Dompetnya nih. Sekalian aja dompet. Waduh, menghina. Bisa bayar pakai STNK gak? STNK nih langsung. STNK mobilnya sama BPKB-nya mau gak? Ini anak kumel. Baru masuk anak kumel. Mana? Anak kumel. Guys, anak kumel jualan masker. Berapa? Lembar. Enggak jualan masker, jualan masker. Nolong lu ya. Dari kemarin nih guys, kerjaannya nih parah. Gua kenapa jadi hidung gua bisa jadi keluar bulu hidung gua ini? Buka, itu katanya. Apaan sih? Gemuk ya. Sampai merah muka siapa? Itu ngapain sampai nempel-nempel begitu? Aduh. Ada tisu enggak? Enggak punya aku. Tisu, nyari-nyari tisu. Lu jualan masker. Kenapa nyari tisu? Tisu mana tuh? Tisu buat apa? Hai lu. Hah? Ingus, tapi ingus. Borok banget sih, ingus-ingusan. Merah kartu ya? Mama kan kasih kartu belanja. Terus aja lu, mau pakai siapa punya duit kalau gitu? Ya udah. Hah? Ini ntar buat sore. Mau pakai punya siapa duit? Ini udah akan penyangan. Ini buat sore ntar suruh. Tapi kamu beli ayam. Gue ntar beli. Jangan jalan kan? Oh, bukannya mau tidur dulu kok? Bonel nih emang. Gue suruh masak bayam ya. Mau sore-sore lagi lo. Siang. Ada makaninnya lah. Semprong. Bonel sempro. Lu gak sekolah udah lari nih lo. Masih itu? Emang kalau lagi mat, nggak sekolah. Bukan yang masuk lu harusnya. Parah juga lu. Orang-orang tuh sekolah, Del. Lu nggak sekolah lu. Kita berhenti di KFC ya, dulu. Ngapain? KFC di mana KFC? Jauh sana. Tuh, bocil-bocil aja sekolah. Ya, kita lari makan ayam. Sekolah di warnet. Makan ayam. Sekolah di warnet lagi. Emang lu makan ayam terus, Del? Lu udah kayak ini aja lu. Udah kayak kalkun aja lu. Tuh liat tuh bocil-bocil lagi olahraga main bola di jalan-jalan. Kacau deh lu. Si Bonil kacau dah. Ini jalan-jalan sepi banget tuh kosong. Gila Bonil. Cintai dia. Dobrak sama orang. Bagian orang siapa yang merobrak-dobrak pintu pintu tetangga. Ini banyak utang nih. Itu pintu masalah. Itu taman. Ush. Utang pintu itu. Bledeng. Langsung. Si abang kerja terus. Tingginya tinggi juga ya. Tapi kok enggak ada tinggian apa? Enggak ada diatur, boleh disusun. Ini kayaknya susunan batu yang lama nih kayaknya nih. Batu yang lama. Si abang, si bapak nih. Sama anaknya. Oh, bawa pipa deh, bawa pipa. Pipa jangan deket-deket nih. Ntar kalau enggak dicium sama pipanya. Mau deh lu cium pipa deh. Mantap deh lu gila deh. Bang lu gak kerja gak apa bang. Ngapain main jalan bang. Aduh. Udah capek dia. Dia mau ditanggulangi penyakitnya. Penyakit gondok. Udah ini gak dibuka deh. Mau lu ngapain deh. Hah? Gak dibuka lu. Sengaja lu. Dia orang deh. Tiap kali lu gue liat lu sengaja mulu lu. Jadi itu gimana? Ini Angel. Kalau dipaksa Angel mau juga deh. Gila, ini keren banget nih pohonnya. Nyata. Mantap, bos. Udah guys. Ya, bajur. Ya, si Angel. Yang itu tangan gue yang disuntik dipencet-pencet begini. Emang lo gak tau? Kurang ajar lo. Si Bonel no, kalau udah gede no. Jadi calon Pak Camat, Bu Camat. No, si Bonel. Del, itu lu Del. Udah gede Del. Ntar nih si Bonel, udah gede jadi Bu Camat ya. Bu Camat pengen beli tomat. Ada si itu Bondel yang masih Bondel masih jadi boyet. Ayo Del. Udah lu cakar-cakar gua lu ya tadi ya. Gua liat nih lu tadi cakar-cakar gua lu. Ntar gua terginin. Kurang nih 100 ribu lagi nih.
yang paling Mare, lucu bensin. Aduh. Kamu tahu bensin yang kurang untuk murah buat. Guys, aku mau minum guys. Aku pengen minum. Soalnya di dalam nih minumannya murah ya. Jadi mau minum dari luar. Tapi ngeri nggak boleh guys. Ntar. Wah jadi ngeri deh. Lu darah tinggi, lu mendarah rendah. Gue kira samanya tuh darah rendah. Iya lu darah rendah, dari mukanya kelihatan kan panasan. Iya muka lemes, iya kalau darah tinggi tuh orangnya marah-marah mulu. Darah tinggi, darah rendah, darah rendah tuh lemes mulu bawahnya. Iya riwayat, iya. Lu gak tahu kan, gue bisa tahu lu gak ngomong. Karena gue udah bisa melihat. Gue sebelum lu ngomong, gue bilang lu darah rendah lu. Cuma suka ini juga, suka lupa orang punya kebaikan, orang punya kebaikan. Orang mah gak boleh capek-capek. Oh iya bener, gak boleh capek-capek. Terus kalau lu ngajar, kejam. Gue kerja aja bisa. Oh dibilang masih kerja nganggur. Aduh capek nih. Kayak gimana? Lu mesti banting-banting pulang depan dia orang. Lu ngecas dulu ah. Mbak mau numpang ngecas nih. Gimana caranya? Charger gimana ya charger? Ada di dalam sini. Dua. Ada dua apa satu, Mbak? Selamat datang lagi di channel Jahanam ya. Jadi di video kali ini kita bakalan bermain-main di dunia cacing. Ya, gampang lah main-main seperti 2 peti bahkan 100 peti pun bisa kita dapatkan ya guys ya. Kita bakalan coba tempur hari ini kita bermain-main di dunia jangkrik cuy. Mantap, jadi kita bakalan coba menjadi pemburu nomor 1 terbesar di Asia Tenggara men. Udah dipersiapkan nih sini ya. Kita tinggal makanannya kita putar-putar di area sini aja cuy. Nggak terlalu jauh. Yang penting dapat banyak cuy, gila dong. Kita bakal coba ngegas dikit. Nice. Ush. Ganas, ganas cacing gue ini ya. Ternyata ganas sekali. Mampu memakan cacing orang dalam waktu yang singkat, jelas, padat, terpercaya dan tajam. Tajam lagi lu, mantap bos. Oke guys, kemarin kenapa jadi ngebug begini nih? Karena kemarin aku udah sempet dapat sekitaran ranking 3 ya guys ya. Ranking 3 itu banyaknya minta ampun ya. Dan sudah mendapatkan hampir sekitaran 1,8 juta skor ya guys ya. Tapi bohong. Nah, kurang lebih kali ini kita bakalan mendapatkan kurang lebih nih guys 170-an ya. Kita kalahin dulu ranking 1 guys. Ranking 1 aja cuma 171 guys. Gila gak lu bayangin lu. Ranking 1 guys ya. Apalagi ranking yang kayak aku nih guys. Ranking 137 bro. Gila. Mantep bro. Ini sebenarnya dilihatnya dari mana sih pemain teratasnya nih? Pernah curiga nih ya guys. Jangan-jangan apa mereka ngelihatnya dari jumlah kepiting ya. Waduh.
kita nggak suka makan kepiting lagi nih, gimana nih bro? Nggak cangkang kepiting doyan dah, cangkang kepiting ya. Nice, wush, kan gue udah bilang dah. Tuh dapat 12 aja udah bagus ini, udah bagus banget ya. Oke guys, kita bakalan coba lagi di sini, tapi kita nggak bakalan pakai cari harta di peta. Karena harta di peta ternyata berbahaya, lokasinya banyak paku ya kan, bahkan ada beling di situ ya, ngeri guys. Jadi nggak usah lah ya. Nah sama seperti kita 3 tahun yang lalu, kita nggak bisa bermain di channel-channel kita ini, kita nggak tahu mau bikin video apa. Akhirnya kita mengambil video orang ya, waduh ternyata benar-benar nggak kreatif ya channelnya ini, the best of our man padahal, tapi ternyata tidak kreatif dan malah ngambil video orang. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian video tersebut mendapatkan klaim hak cipta dari si botak. Aduh, botak ini namanya si ini ya, si sebenarnya Acan namanya, si Acan, sepanjang dia Acan aja lah. Habis mukanya kayak Dakocan asli fix, dan dia selalu membongkar trik-trik bagaimana cara mendapatkan gratisan duit tanpa kerja ya guys ya, kurang lebih gitu guys, itu tutorial cuy namanya cuy. Nah kemudian aku kasih tahu 5 pekerjaan apa aja yang kira-kira lumayan besar ya gajinya, tapi ternyata itu kena hak cipta sama dia ya. So dia bikin klaim lah, diklaim lah ceritanya, karena mengambil materi yang dia punya, bukan mengambil lagi, orang emang video dia sendiri gua re-upload plek-plek ya kan. Aduh, benar-benar luar biasa si botak. Oke, okay, tapi nggak apa-apa ya. Dari sini kita mempelajari bahwa kita jangan suka ngambil video orang ya. Tapi aku masih ada 120 lagi klaim hak cipta ini yang masih dikerjain. Sebenarnya 120 lagi ini nggak lama ya guys ya. Aku bikin ribuan video ya dalam waktu satu bulan aja bisa ya guys ya. Nggak mungkin lah masa bikin video dalam waktu, maksudnya bikin hak cipta punya idenya ya, maksudnya kena klaimnya, buat diselesain lama banget gitu kan channel ya, is the best of power man, nggak mungkin lama, dijamin begitu, pokoknya dijamin cepet guys. Nanti aku akan percepat supaya nggak lama lagi bro, supaya nggak lama lagi dan kayak maksudnya selesai ya. Karena ini udah kesel banget nyampe dulu guys, udah videoku baru 1300 ya, mantap bos, 1300 jam terbang ya. Jadi kemarin karena tiap tahun kita kan misalnya achieve nih 1200, terus tahun kedua achieve-nya 800, ya berarti turun 1300 angus, jadi sisa 800 kemarin guys. Nah kemarin aku baca lagi 1700 kalau salah, 1741 jam ya, berarti masih ada kurang 2300 jam lagi guys. Gimana kah ini bisa berlangsung dengan baik sedangkan si aku sedang tidur. Dia lagi ngelok tapi ya si aku ya, lagi bernapas si aku guys. Nah jadi kita bakalan coba aja ya, pokoknya kalau misalnya ada satu video yang viral gitu kan, misalnya sampai 1 juta viewsnya, dan itu bukan video yang ini ya, misalnya bukan video yang short, itu gede banget ya pasti impressionnya bro ya, gitu sih. Oke, kita bakalan coba lagi keliling-keliling dia gitu sampai tembus loh ya, sedikit lagi tuh wah ya tembok batu, bahkan tembok Cina pun tidak bisa runtuh kalau misalnya dengan cara begini ya. Oke sih, kita bakalan coba lagi pelan-pelan di sini, turun, nice. Oke, kita bakalan coba lagi, masih ya lah. Gara-gara memperjuangkan satu hak Cherry nggak apa-apa, mendingan dibiarin aja gitu loh daripada diperjuangin kan, aduh. Nice, oke guys, ini aku bingung nih guys, mau ambil mana nih? Ini aja deh nih, ini dari tadi nih. Dia udah ngegoda nih makanan ini nih. Serang, waduh, serang. Bede, watch, tidak bisa guys. Wah, anda benar-benar luar biasa sekali. Oke guys, jadi kita bakal udah dapet nih. Wush, hampir guys, gila dong. Nice, nah, tapi kayaknya aku mau balas dendam sama dia aja nih, si kumpung nih. Oke guys, kita bakal coba belok kanan. Wush, mana nih bos? Cahanau ya nih bos. Wush, tidak bisa katanya, tidak bisa. Brong, wush, kurang nih. Kurang sensasi dia guys. Berdeng, wush, gila keren banget ya ini. Ya, nasi bareng ya. Dong, bareng. Kenapa ada di sana? Aduh, gak apa guys. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang binasa. Binasa yang biasa. Nah, kita akan coba lagi di sini. Kita akan cari yang mana cacing yang besar. Mana nih cacing yang besar? Aku cari guys di sini. Lumayan, harus 200 yang ini guys. Wush, gak tau guys. Cacing terbesar di planet Pluto, pemenang se-Asia Tenggara. Oh iya, video terbanyak se-Asia Tenggara dalam kategori personality thunder. Bener, wash. Mesti was-was nih kayak gini nih. Nggak boleh dah, kita nggak boleh menggurui dia, nggak boleh. Nah, akan tahu kita. Oke guys, kita bakalan coba lagi di sini ya. Sebaiknya jangan menggurui. Sebaiknya, nah, bahaya bor. Wash, gila bos. Sebaiknya nih, wash.
mending gue cari dia aja gue. Ah, ditepak lu aku lu guys, gila lu. Ditepak lu gila lu. Mantap bener itu ya. Ditepak muka gue langsung tepak ya kan. Kurang jago itu berarti tadi. Nah, oke, enggak apa-apa guys. Kalau misalnya yang kecil aja udah bilang enggak jago ya kan, itu langsung dapat yang gede ya kan, mimpi ya. Nah, itu kenapa lah kita semua tuh harus ngomong yang kecil guys. Karena gimana bisa dapat yang gede kalau misalnya yang kecil aja enggak bisa gitu kan, enggak bisa urus. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda berharap untuk kaya, sama filosofinya guys. Gimana Anda bisa kaya kalau Anda dari saat Anda miskin aja udah songong ya minta ampun ya. Makanya bertobatlah Anda segera. Wush, wah gila. Bisa begitu apa? Strong lah, songong ya, mas songong, cacing pun cacing songong. Kita bakalan coba lagi untuk tutorial menjadi cacing tersongong dan tersohor di planet Pluto ya. Let's go, teman-teman. Alright guys, kita bakalan, gila bos, gila di bawah hantu bos, ngeri, gue jadi ngeri dah, di bawah hantu loh. Hantunya benar-benar ini ya, cari masalah hantunya nih. Apa dia nggak tahu apa? Ini, dia nggak tahu apa nih? Saudara yang serigala, serigala terkutuk ya. Kita bakal coba lagi. Nah, di sini ada SG udah main 1 2 5 10 20 30 100 ya pokoknya udah langsung 100 ya. Ada SG main. Wush. Makanya hati-hati, bro. Jangan sekalian disengajain. Oke, kita bakal coba di bawah. Ini. Waduh, ternyata kurang beruntung, bro. Siap. Nice, bro. Gila dong. Tapi masih yang gede yang tadi tuh. Tapi bentuknya mirip sih soalnya. Bakalan coba di sini. Kita bakalan miring sedikit. Ternyata nggak perlu miring, dapet dia ternyata ya. Memang cacingnya aja yang lagi ngelamun ya. Jangan-jangan dia lagi ngelamun itu. Ini bro, mantap nih bro. Mantap. Bener. Kita miring dikit, dapet nih. Baru aku lahir lagi katanya. Meninggal aku nih gara-gara dia nih. Ya iyalah bro. Siapa bilang lo suruh ya, suruh lama-lama. Meninggal juga kita guys. Tragis dia meninggal, lebih tragis daripada yang tadi ya. Nice. Kecil banget ini. Dan kalau yang depan gue mati gara-gara gue nih, luar biasa loh. Dia gede banget loh ini loh. Wush. Mantap bos. Gue ngeliat dia tadi kecil loh. Gue tiba-tiba jadi gede begitu. Korupsi lo ya. Alright guys, jadi kita bakalan coba melingkar-lingkar di atas pagar dia. Apakah dia akan kena, ya kan? Nah, harusnya sih kena ya, karena kita nih cacing jagoan. Wush, ngebut ya ngebut. Sor, well, langsung sor aja. Bede. Yah, kayak gak sabaran sih lo. Kena kan? Oke. Kita bakal coba lagi di sini ya, sabar aja lah ya. Tio ketemu, pokoknya ketemu jalannya, jalan keluar untuk menjadi cetar membahannya. Hebat pokoknya deh. Oke sih, kita bakalan coba putar-putar dia di sini. Wush, kenok nih bos. Gila, ada berapa cacing di sini nih? 6 nih kayaknya, kalau dimatiin semua mantap ini. Gue yang mati man, bode. Di sini kayaknya kurang licin nih tangan nih. Oke, kita bakalan coba menjadi cacing yang super licin di sini tanpa banyak basa-basi lagi. Mulai aja dah. Ayo lepas nih di tengahnya. Kayaknya sih bakal banyak nih, rame-rame. Oke guys, kita bakalan coba di sini ya. Oh, ini udah mulai rame nih. Ada 3 ya tadi ya. Barusan kita udah lihat 3. Ya iyalah. Tipis banget sih ini jalannya. Banyak bukan karena tipis ini, karena Anda sengaja ya. Anda memang sengaja ini, memang orang ini sengaja. Sengajain, disengaja, sengaja mulu. Oh guys, kita bakalan coba lagi di sini nih. Waduh, wow, diapit tau guys. Gila dong. Nice nih. Miring dikit, miring lagi, miring terus. Scrat. Bleh. Nah, ini kita bakalan coba di sini nih. Ya, iya. Gak berhasil mencoba, akhirnya menangis. Oke, bro. Kita bakalan coba lagi di sini. OTW 2000 nih. 2000 aja dah, nggak usah banyak dah, yang 2000 udah nih tercapai. Sekarang kita OTW 10.000 guys. Push, kena bos, gila lu bos. Barusan aku lagi berpikir bagaimana caranya untuk tidak kena, ya kan, malah orang yang kena. Berdeng. Mainnya kejauhan nih bro. Ini kalau misalnya mau bikin ini bagus juga sih. Nice.
Yailah. Ini jalannya pinter juga ya ini ya. Boleh juga nih dicoba nih. Kita coba dah ya. Coba dah. Nih kita makan coba begini nih nanti jalannya nih. Scroll. Screen. Wes, ini jadi lu yang kena, bro. Tadi anda yang kenain saya, tapi saya tidak bisa kena. Sekarang karena saya sudah mulai licin di sini, kita bakalan coba untuk menjadi cacing terlicin di planet Pluto. Let's go, man. Nah, ini gimana nih? Kita kemana lagi nih? Kanan aja kali ya. Lebih menarik di kanan sih emang. Nice nih, kita bakal coba gini nanti nih. Scroll, man. Mantap, bro. Gila. Udah ku bilang jangan lupa makan. Udah ku bilang meninggal aja lu. Wosh, ini mantap juga nih bos. Si bintang-bintang RPC. Wosh, gila bos. Ditipu lah guys. Gak bisa tadi kita ke kanan dikit ya kan. Bisa itu loh, gak apa-apa guys. Ujian sudah datang kepada orang-orang yang lemah. Sebenarnya kayak orang yang kuat juga datang, cuman karena dia kuat menghadapi ujian, jadi nggak lemah lagi ya. Mantap bos, tuh kayak gitu tuh. Siapa yang lemah? Saya juga yang lemah ya. Aduh, berapa cenggol ini? Kenapa ya? Cerita aja. Kalau nggak cenggol 4.000, kalau nggak 4.000 cenggol. Berarti anda kurang beruntung. Coba lagi dah, kita coba lagi. Ush gila, licin banget dah itu si kuning dah. Tapi yang lucu yang tadi sih yang hitam aja ya. Lucu banget ya. Dari tengah-tengah tiba-tiba bolanya gede begitu tuh. Kayaknya dia cacing revivalan nih kayaknya. Kalau cacing yang baru bangkit lagi begitu tuh guys. Jadi ya, awal kelihatan kecil. Kesononya mah gede. Kesononya. Ingat, kesononya. Ini kayaknya aku lagi dapat di tempatnya yang super besar ya. Karena aku lihat dari tadi ini orang-orangnya gede-gede semua nih guys. Wah, kenapa jadi buntut dia dicium bro. Waduh. Ngelamun lagi ya. Cacingnya yang ngelamun ya. Jangan ngelamun-ngelamun lah. Oke okay guys, kita bakal coba lagi. Mungkin kali ini ngelantur bukan ngelamun lagi. Ngelantur. Berdeng, deng, deng, deng. Kita bakal coba lagi di sini. Kita bakal coba lagi di sini. Bang, ada. Bro gila, tipis banget tuh. Berdeng, ada. Miring sih ya dia. Dia ngambilnya nggak presisi nih guys, yang kuning ini. Jadi gampang banget kena masalah ini. Repot ya kok kayak gini deh, bro, bro. Berdeng, deng, deng, deng. Kena gua lah, kena. Ada masih biru gitu. Coba lagi nih, bos. Akankah kita melewati semuanya dengan kemenangan atau dengan kekalahan? Nah ini mantap nih guys. Scroll. Mantap ini nih. Alright, kita bakal coba lagi di sini. Coba lagi untuk membuat karakter kita menjadi super besar. Tuh kan gue bilang kan, wush, hampir kena dia tuh guys. Hampir kena lu ya kan. Nah, generasi lu abis lu sama gue lu ya kan. Generasi. Pembuat keonaran. Pembuat kesakitan. Pembuat permasalahan. Grong, waduh. Baru juga 3.5 ini padahal. Oke. Kali ini kita bakalan coba susun strategi yang lain nih bro. Strategi, where are you? Kita bakal coba lagi cari. Nice, ini orang pada online semua nih hari ini. Alright. Nice, kita bakal coba lagi. Scroll, nih, lu udah makan yang tadi kan? Ya gak? Ngaku lu, dapet lu sekarang lu. Makanya jangan suka makan-makan. Karena suka makan-makan nanti dimakan. Ya 7.000 lumayan nih guys. Kalau guys, kita bakalan naikin sampai dengan 20.000 ya guys ya. Gila dong. Pokoknya targetnya 20.000 dulu aja dah. Nice nih. Ini bakalan menjadi sebuah makanan yang sangat lezat. Iya, ternyata tidak bisa saudara-saudara, karena dia terlalu jago. Mantap bro. Oke bro, wadidaw. Wah, jago deh lo. Jago nih, yang jago-jago lah. Mana nih? Inilah. Alright guys, nih dia nih yang tadi nih so jago nih. Penok lo, bentar lagi nih. Tamat lah di wetmu. Alright guys. Wush. Wah. Gua yang tamat malah ya. Badannya kurang gede guys, jadi enggak bisa ini ya. Enggak bisa jago ya. Alright. Wih, jago dia nih. Dia bisa ngelingkarin dunia gua nih. Wih, 1 2 3. Let's go. Kita dapetin ini dulu dong. Yang ada depan mata dulu aja kita habisin, bro. Jangan ribet-ribet lah. Nih, mantap nih. Wih, hitung dulu, guys.
barusan aku ngeliat ada yang gemuk banget nih. Wow, ini dia yang tadi yang ternyata kita lihat. Wush, gila, ini kayaknya kita udah berada di jalur yang tepat ya. Jaringan kita nih sudah jaringan 4GS namanya guys, atau 5G bro, gila bro, gila mantep banget ini, dapat banyak nih. Aku auto jadi 20 ribu ini guys. Wush, 20 ribu lewat guys, 30 ribu ini bentar lagi nih, OTW 50 ribu, mantep bos, gila bos, 30 ribu nih, gila lu, langsung gede aku guys. Inilah yang aku bilang tadi guys, ya kan, sabar aja, sabar membawa keberuntungan buat kita ya guys ya. Wah, detail, wah ini ngeri juga nih. Nah, gua lihat nih, bagus nih dia nih, bikin strategi ngelibet-ngelibetnya itu loh. Nice, gila, kita udah dapet 35 ribu tuh gedenya setengah mati loh sekarang, gila ya. Alright guys, jadi kita bakalan coba untuk ngelingker-lingker si Adong. Adong mana nih Adong? Wush, bisa begitu kita kayak boyband. Kayak boyband aja bro. Wah, terlalu gede jadi agak susah ya. Tapi lumayan nih, udah peringkat 10 ya. Gila lu. Makanannya didapatkan dari hasil menjatuhkan cacing-cacing lain. Ini mantap juga nih. Waduh, barongsai bener. Ini keren tuh padahal. Masa kita kena tuh, mantap juga itu. Kita coba lagi dah. Dan sih menang ya. Kita coba lihat dulu nih. Where are you bro? Oh guys, nice nih ini. Wush, ya ilah, gila mereka jadi tiga sekawan, parah. Padahal tadinya musuh saya juga ya, semua musuh lu mau bilang ya, musuh. Wush, mantap nih bos, ya ilah, kena ekornya. Padahal tadi kalau misalnya kita bisa lewatin nih, keren juga itu. Pasti auto gemuk lah, dijamin, auto gemuk, kita ada lagi ya. Oke guys, jadi bakalan kita lihat dulu di sini lokasinya ternyata bagus ya. Wush, ya ilah dia yang dapat. Oke, nggak apa-apa. Kita bakalan coba lagi di sini. Grong, ngambilnya segini nih. Wush, keren bos. Sering-sering aja bos, udah begini. Kang Pop S, ya kan. Berdeng. Nice, kita bakalan coba lagi. Ke sebelah situ ya guys ya. Nah ini kan gue bilang gede nih, gak ada ya. Waduh, ikan lohan. Nah ini dapet nih pasti nih. Kaget aku. Bos ngeri nih bos, ngeri. Kang es campur. Ding. Nice, kita bakal coba cari jalan yang lebih tepat. Nah ini gini. Kenapa jadi ngebug begini nih bro? Waduh. Oke, kita bakalan coba lagi di situ. Rupanya sangat ini ya, krusial banget. Ah, kok gokil, keren banget itu padahal ya. Ternyata kita tidak dapat dan dia terlalu jago. Bukan karena dia terlalu jago, karena dia berada di momentum yang tepat dan dia bisa ngegeser guys. Dia nggak bisa ngegeser, pasti kena dia. Ya jadi selon, pasti kita dapat ini. Scroll. Yang penting kita kooperatif guys. Sekarang luar biasa. Oke, kita bakalan coba lagi di sebelah sini. Naik dikit, tapi turun lagi ya. Oke, mantep bro. Naik lagi dikit. Wush, kurang ini. Ada. Anda kurang beruntung bro. Oke, kita bakalan coba lagi di sini. Kayaknya sih ini zona-zona yang menakutkan nih bro. Cuman zona macam menakutkan di sini, makanannya banyak bener, berlimpah-limpah guys. Jadi sebenarnya ini bukan zona menakutkan, zona mengenyangkan. Aduh, udah mau hampir penuh guys. Oh yes, jadi karena udah mau penuh, mungkin this is the last time at least 20-30 detik lagi lah. Kasih udah benar juga nih, pandasan aja udah ngebak mulai tadi nih guys. Waduh, mungkin karena ini capek, dia udah capek banget nih guys, udah capek disuruh kerja terus ya kan, ya kerja lagi lah lu, gak apa-apa lah, biar bawa pulang duit yang banyak ya kan. Mantap bos, gila ini nempel banget nih. Oke guys, ya ilah, mantap juga lu padahal tuh tadi malam entah lu, gila bingung juga aku guys. Oke, cepat kaya ngapain di sini bro. Waduh, lu gak bikin cepat kaya sih lu. Jangan sampai kelanjutan Anda menjadi mundur. Bukan kelanjutan itu namanya, kemunduran bro. Oke, kita bakal matiin 5 cacing dulu. Kalau misalnya udah matiin 5 cacing, kita udahan lah guys. Udahan ini. Seriusan ini. Udah gila kok kembaran begini bro.
Udah emang sengaja guys, skin kembaran ya. Yailah, kalau gue ini mati nama satu cacing. Oke, Pak. Bakalan coba lagi deh. Weh, dua aja. Kayaknya kita balik aja kali ya. Kalau misalnya kita dimatiin 5 cacing, kita udahan dah. Mungkin begitu kali ya. Ada. Udah 3 aja. Kayak kalau dimatiin sama cacing gampang ya. Tapi misalnya kita matiin cacing, kayaknya kenapa digocek-gocek mulu gitu kan. Bukannya benar, bukan cepat, malah mati mulu ya kan. Saya emang ngegas mulu dia, jadi agak cepat ngerasnya dia. Ngegas tuh 4 aja guys. Kalau dibalik kayaknya jago juga nih aku nih. Jago dimatiin nih. Ya. Oke, kita bakalan coba lagi mungkin this is at least last time lah ya. Om sen ini. Tuh kan bener kan? Ya udahlah guys ya. Beda. Oke. Nah, one more time ayo. Wih, cacing darah biru, bro. Wush, senggol dong, bos. Sekali lagi nih. Wush. Senggol dong, katanya gitu, guys. Kena gak nih? 1, 2, 10, 30, 100. 30 langsung 100, gimana sih, bro? Nice, nih. Sekali lagi. Dia emang belum mau mati, guys, kayaknya nih. Oh, mati juga ya, akhirnya. Deng. Ini kayaknya yang ini nih, bisa nih. Yang ini juga yang kena mana nih? 3 aja guys, bode. Kok bisa mirip nih? Bedanya agak panjang aja kita ya. Oke guys, see you next video.